Saya mengetahui permasalahan ini semua dari awal sampai dengan ujungnya kita mendaftarkan gugatan ini. Salah satunya apa? Salah satunya mengetahui apa kejadian ya, tentang cekcok itu kan? Cekcok ya. Diketahui oleh siapa pengakuan dari semuanya dokter? Tahu. Oh, semuanya tahu. Tahu saja. Oh, semua saksi. Oh. Hah? Oh? Agenda selanjutnya bang mungkin? Agenda selanjutnya 1 April. Pemeriksaan bukti surat sama saksi dari pihak terduga. Apakah dari Ricis akan datang ada hadir ke persidangan? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi hari ini Ricis nggak hadir kenapa sih bang? Mungkin alasannya kan karena ini kan kedua kakaknya itu kan datang ya. Iya. Tapi Ricisnya sendiri tidak datang. Tidak. Iya tidak ada kewajiban kan karena sudah memberikan kuasa kepada kami dan itu kami jalankan hari ini semua. Oke. Bang, harapan kedepannya apa? Dari persidangan gugatan cerai. Harapan dari kami, ini cepat selesai. Ya, dari itu, Ricis. Oh, dari Ricis sesuai dengan gugatan aja. Ada yang lain? Bang, pengen cerai benar ya? Kurang lebih begitu. Bang, ini nggak ada niatan sama Ramadan, ini kan mumpung momennya lagi baik gitu ya. Mumpung atau ada nggak, ya ada media sekembali nggak sih? Kayak ada rencana gitu dari Ricis sendiri? Kalau dari kami tidak ada. Karena kami sudah selesai semua, makanya berlanjut ke pengadilan. Jadi memang nggak ada sama sekali rencana untuk acara buka bersama? Kalau dari Ricis, gitu. Tidak ada. Tidak ada. Bang, tapi di media sosial kondisi Ria Ricis dan Korea sepertinya sedang baik-baik aja. Wow. Artinya sering ada komunikasi terkait sama negara. Apakah ini bentuk sinyal untuk sebuah melangkah ke mediasi awal kembali? Sejauh yang kita ketahui tidak ada. Oke, sama-sama. Kakak kandung, ya mereka menyampaikan selama tahap sebelum memasuki masa gugatan, nah, mereka sudah berupaya maksimal untuk melakukan suatu perbaikan di antara penggugat dan tergugat. Dari apa Mbak Oki sendiri mungkin bikin keterangan seperti apa sih? Karena Mbak Oki juga membantu juga keduanya. Secara detail nggak bisa kita sampaikan, tapi yang jelas peran Mbak Oki memang sangat. Sangat besar dalam upaya perdamaiannya mulai dari awal kejadian sampai dengan sampai masuk ke pendaftaran. Kenapa? Oh ya sepanjangnya kita tahu lah yang permasalahan yang terjadi di antara kita. Ricis memang tidak hadir karena kan ada suatu agenda yang sudah terjadwal dan tidak ada kewajiban juga untuk hadir. Kalau keduanya sering gak sering komunikasi, kita sering berkomunikasi sebelum jalan dan Rian juga ketemu sama anak sendiri itu seperti apa ke keduanya gitu. Kalau sepanjang anak sih gak ada masalah, masih berjalan dengan baik. Bang, menarik tadi di persidangan ketika Ustadz Oki memberikan keterangan saksinya ya. Kayaknya cukup lama nih di dalam bang, mungkin banyak yang disangka atau ada keterangan yang begitu jelas dari Ustaz Oki. Itu keterangannya ya karena Mbak Oki kan memang paling banyak tahu, paling banyak tahu mengenai masalah itu. Dan mulai dari proses awalnya sampai dengan pendaftaran, Mbak Oki juga tahu. Dan apa aja yang dilakukan oleh keluarga melalui Mbak Oki itu juga semua dilaksanakan. Sampai detik terakhir, sampai dikatakan, ya daftar. Itu semua memang perannya Mbak Oki. Jadi bukan dibilang ada bantahan, tidak ada. Memang hanya menyampaikan apa adanya dari pihak-pihak. Bang, tadi dari tim kuasa hukum juga kayaknya memberikan sebuah pertanyaan ya. Ustaz Oki, mungkin kalau boleh tahu apa sih bang pertanyaan yang disampaikan tadi di sidang di dalam ya, dari tim kuasa hukum Ria Ricis sendiri? Ya tentunya kami kan menanyakan sejauh mana saksi mengetahui permasalahan yang ada dan beliau menyampaikan semuanya lah dan kita nggak bisa sampaikan di sini. Ya. Berarti mengetahui juga ketika adanya ketika mohon maaf kalau saya salah ketika Rian memberikan nafkah untuk ibunya atau memberikan sesuatu untuk ibunya.
Berarti Mbak Ustazah Oki mengetahui juga hal itu ya, atas curhatannya Ria Ricis mungkin? Tadi itu tidak ada di dalam pemeriksaan saksi. Oh, tidak bahas soal itu ya? Iya, tidak ada. Tapi mungkin nanti ada untuk itu ada persekutuan. Iya. Dari kapan ya? Proyek keduanya antara Ria dan Ricis sendiri. Itu kan udah juga disampaikan Kumas. Kumas ya. Kan udah dibaca kan waktu itu di awal. Tidak ada itu. Di dalam gugatan tidak ada. Tapi soal apanya memang masih dirahasiakan. So, ya. Detailnya dirahasiakan. Tapi kalau mengenai poin-poin apa yang mendasari gugatan itu kan sudah disampaikan sama Humas. Ada kan? Pak. Ya. Udah? Ya. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Hendra.